الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد para hadirin yang saya muliakan. Dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian rutin At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, yang sekali lagi pengobatan ala Nabi tidak hanya dilihat dari menu makanan atau herbal tertentu, tapi dalam segala sisi sebagaimana dibahas Ibnu Qayyim rahimahullah, dari aktivitas Nabi, dari tempat tinggal Nabi, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan malam ini, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas pola makan Nabi, adab makan Nabi, kali ini kita akan membahas yaitu istirahat yang seimbang menurut Islam. Dan Nabi SAW demikian mengajarkan sesuatu selalu di tengah, seimbang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dinullah bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrit. Agama Allah itu antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Demikian Nabi juga mengajarkan, bahkan perkara dunianya juga demikian. Nabi enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Nabi aktivitas juga ada tidurnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan manusia. Manusia itu butuh istirahat. Manusia butuh untuk merebahkan tubuhnya. Tubuhnya perlu direbahkan. Kalau ada manusia, 2 hari saja. 2 hari, 2 malam, 48 jam, dia enggak tidur. Coba, apa yang kita dapati dari orang tersebut? Kalau diajak bicara, sensitif, mudah marah. Diajak ngobrol, gak nyambung, karena otaknya sudah lelah, kurang oksigen, perlu diistirahatkan. Ya. Ketika diajak beraktivitas, tubuhnya sudah lemas. Ini kenapa? Karena dia sudah mengambil jatah tubuh untuk diistirahatkan, dia tidak istirahatkan. Maka kalau ada manusia yang gak bisa istirahat, kira-kira manusia ini cacat atau sempurna? Termasuk gangguan kan? Nah, inilah manusia. Kalau dia gak bisa tidur, berarti apa? Ada kelainan. Ya. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Ashari, Abdullah bin Qais, sahabat Nabi dari Yaman, dari Hudaybah, dari Yaman Utara, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya, kata beliau, inna allaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah tidur. Dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Ini sempurna bagi Allah. Kalau enggak tidur bagi Allah, itu adalah merupakan kesempurnaan Allah. Beda dengan makhluknya. Kalau makhluk enggak bisa tidur, berarti dia cacat. Enggak imbang kehidupan dia. Enggak imbang istirahat dia. Adapun Nabi SAW, Allah jadikan kekhususan. Nabi SAW, Allah jadikan kekhususan yang diberikan kepada Nabi sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi? Inna 'ainai tanaman wa qalbi ma yanam. Kata Nabi apa? Sesungguhnya kedua mataku itu tertidur, tapi hatiku enggak tidur. Ini Nabi. Lain sama kita, mata tidur, hati tidur. Ya. Kalau mata kita tidur, hati kita lalai. Inilah kita manusia. Kita bukanlah Nabi, sehingga apa? Penuh dengan kesalahan. Makanya di antara hikmah kalau antum dapati ada orang, anggaplah dai, seorang ustadz, seorang syekh,
sepinter-pinternya manusia, dari ustadz atau syekh, pasti ada salahnya, bahkan banyak salahnya. Kenapa demikian? Wajar, biar mereka ini gak bisa menyamai derajatnya Nabi. Itu hikmah. Dan tidur yang ada pada Nabi SAW adalah tidur yang paling seimbang. Makanya kita ingin bahas bagaimana sih tidurnya Nabi, hidup dengan sehat ala Nabi melalui istirahat yang seimbang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada uswah yang hasanah, uswah yang baik. Tidurnya kita bahas, bagaimana sih tidurnya Nabi? Hukumnya tidur mubah. Tapi kalau kita ingin mencocoki tidurnya Nabi, yang mubah menjadi pahala. Coba. Tidurnya berwudu, baca doa sebelum tidur, zikir, baca surat Al-Mulk. Nanti akan kita bahas. Kemudian bangun tidur, kemudian posisi tidurnya bagaimana. Ya. Nah ini dapat pahala. Kemudian tidurnya meniatkan. Tidur di awal malam, sebagaimana kebiasaan Nabi tidur. Kemudian dia niatkan, tidur di awal malam, biar cepat bangun malam, biar bisa sholat malam. Tidur yang nilainya mubah, gak dapat pahala, bergeser jadi tidur yang bernilai pahala. Begitu pula makan. Ya, makan juga demikian, hukumnya makan itu mubah. Akan menjadi nilai pahala, jika kita geserkan niatnya, jika makan ini kita jalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Makanya tidurnya orang yang punya ilmu, makannya orang yang punya ilmu, gak sama dengan makan dan tidurnya orang yang punya ilmu. Gak pernah menuntut ilmu, gak sama. Ya, coba. Sebagaimana firman Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Allah bertanya, apakah sama orang yang punya ilmu dan orang gak punya ilmu? Allah gak butuh jawaban. Jawabannya jelas gak sama. Lah ini makannya orang berilmu, punya dalil, tidurnya orang yang tahu dalilnya, sama orang yang gak punya dalil. Orang makan gak punya ilmu, makan pakai tangan kiri, makan gak baca bismillah, doanya pakai doa-doa yang gak sabit dari Nabi SAW. Kemudian makan sambil berdiri, makan sambil bertelekan, sambil tidur-tiduran. Ya. Kemudian dia makan, membiasakan dirinya dengan sendirian, ya, menjadikan rutinitasnya dan lain sebagainya. Sedang orang yang punya ilmu, makan baca bismillah, kemudian pakai tangan kanan, kemudian kalau bisa di bawah pakai sufroh, kemudian makan dari yang terdekat, kemudian tidak sambil berdiri, kemudian duduknya ik'a, kemudian sebelum mencuci tangan selesai makan, dijilati dulu. Kalau enggak dijilatkan. Kemudian piringnya dibersihkan, dijilatin. Coba, berapa sunnah dia amalkan? Makan enak, kemudian dapat pahala, kemudian didapati kebersamaan. Yang keempat, ini yang Masya Allah, faedahnya sangat besar. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang setelah makan baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah makan baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sudah makan enak, masih diampuni dosa-dosanya coba. Coba kalau orang makan enggak punya ilmu, pintu-pintu ini enggak dibuka. Makanya penting menuntut ilmu, ya. Dan juga demikian tidur. Tidur ini proses normal. Dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang berkata satunya, kalau gitu aku enggak akan tidur, mau sholat malam terus. Satunya bilang, kalau gitu aku akan puasa terus, enggak akan buka. Satu laginya bilang, kalau gitu aku enggak akan nikah dengan wanita, mau disibukkan dengan ibadah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, ama ana anam wa usalli bil lail. Adapun aku tidur dan aku juga sholat malam. Wa ana asum wa ana uftir. Aku puasa juga aku berbuka. Wa ana atazawwaju nisa, kata Nabi, dan aku juga menikahi wanita.
Ini menunjukkan apa? Hak, tubuh punya hak. Kemudian kata Nabi apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar tidur yang seimbang yang diajarkan Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Faslun fi tadbirihi li amrin naumi wal yaqdhati. Bab tentang tadabbur, menghayati perkara tidurnya Nabi SAW dan bangunnya. Kalau kita hayati, kata beliau, tidur dan bangunnya Nabi SAW, akan kita dapati tidur yang paling seimbang, tidur yang paling bermanfaat untuk tubuh, ya, untuk kekuatan tubuh. Pertama disebutkan fa innahu kana yanamu awwal al-lail. Nabi tidur di awal malam. Ya. Nabi tidur di awal malam. Makanya dari sini kita melihat kebiasaan para sahabat dan Nabi tidur di awal malam. Berarti Nabi apa? Tidak banyak begadang. Ya, tidak banyak begadang. Juga dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah an-naum qabla al-isya wal hadath ba'da al-asya. Ba'da al-isya. Kata sahabat ini, dahulu Nabi itu benci orang yang tidur sebelum salat isya dan orang yang ngobrol setelah salat isya. Naam. Ini apa? Menunjukkan kebiasaan mereka tidur di awal malam. Tidur di awal malam. Naam. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kita lihat sekarang. Dari hadis ini bisa kita lihat, ya. Dari sahabat, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah an-naum qabla al-isya wal hadath ba'da al-asya. Coba satu dalil. Nabi membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Ini ucapan sahabat Nabi. Kemudian di sini ada hadis Nabi. Ini ucapan sahabat. Kemudian hadis Nabi. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza hadara al-asya," ya. "Idza hadara al-asya wa uqimatis shalah," yaitu salatul isya, "fabda'u," ya, "fabda'u bil asya," ya, fabda'u bil asya, ya. Naam. Di sini kita perhatikan Nabi benci orang tidur sebelum isya dan banyak bicara atau ngobrol setelah sholat isya, ya, setelah sholat isya. Ini ucapan sahabat. Kemudian kalau ini ucapan Nabi, kalau al-asya, asya itu makan malam, kalau isya itu sholat isya. Kalau makan malam sudah dihidangkan dan sholat isya ditegakkan, maka dulukan makan malam. Kalau kita lihat di sini, bisa jadi kebiasaan mereka setelah sholat isya tidur. Di sini menunjukkan kalau makan malam dihidangkan, didulukan sholat, apa, didulukan makan malam, ya, sholat isya-nya ditunda. Kita melihat, ini kita gak katakan sunnah, tapi kita coba mentadaburi, mendekatkan pemahaman. Bisa jadi memungkinkan ini dan itu. Di sini kemungkinan bisa jadi
makan malam itu sebelum sholat isya. Makan isya sudah siap dihidangkan. Walaupun kadang juga setelah sholat isya bisa terjadi, ada dua kemungkinan. Kadang bisa setelah isya, kadang sebelum isya. Ya, ini hikmah. Di antaranya kalau kita masuk pola makan, coba pola makan sudah kita bahas. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi, jam tubuh untuk apa? Pencernaan apa? Istirahat. Pencernaan termasuk apa? Organ pencernaan istirahat. Jantung juga istirahat. Kalau ini istirahat, ini jantung istirahat parsial ya. Sebagian. Ya, ginjal juga istirahat. Pada istirahat. Makanya kalau makan malam di atas jam 8 sesekali, bukan rutinitas tidak mengapa jika dibutuhkan, darurat. Tapi kalau jadi rutinitas ini jadi masalah. Di antara sebab obesitas. Di antara sebab makanan di usus jadi pembusukan. Kenapa? Organ pencernaan istirahat, berarti enggak dicerna, jadi busuk. Makanya apa? Makan malam di sini disebutkan coba. Di sini hikmah bahwasanya makan malam jangan malam-malam. Setelah isya saja tidur. Berarti bisa memungkinkan makan malam sebelum isya. Bisa juga sebelum maghrib. Ya. Dan di sini ada hikmah berikutnya. Kalau makanan sudah dihidangkan kemudian ada sholat, maka yang didulukan mana tadi? Makan malam. Kenapa? Karena ada dua bahaya di sini. Bahaya yang pertama, dia tidak dapat bagian sholat. Yang kedua, sholat ya ngalamun gara-gara mikir makanan. Kira-kira dari dua mafsada ini mana yang paling mending? Mending ini. Berarti makanya Rasulullah menganjurkan apa? Mulailah makan malam. Enggak dapat ini, ya, enggak dapat ini, tapi apa? Tinggalkan yang ini. Sehingga apa? Salatnya biar khusyuk. Ya, salatnya biar khusyuk, ya. Nah, ulama berpendapat sebagian kenapa pilih ini? Tapi ada syaratnya. Tidak dapat bagian salat isya, tapi dia apa? Salat berikutnya lebih khusyuk. Naam. Ulama sebagian berpendapat dengan syarat jika makanannya enggak sangat atau enggak terlalu panas. Kemudian jika dia enggak terlalu selera dengan makanan. Ya, kalau dia terlalu selera dengan makanan, maka dulukan makanan. Tapi dengan syarat sebagaimana kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara darurat membolehkan apa yang dilarang. Ad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Kalau namanya kepingin, ini darurat, ya sudah dimakan, tapi jangan dihabisin semua hidangannya. Yang penting kadar daruratnya selesai. Kadar daruratnya selesai. Itu sebagai pendapat para ulama. Ini berarti apa? Faedahnya diantaranya, apa? Enggak boleh bicara, enggak boleh banyak ngobrol setelah isya. Di sini juga demikian. Ya, kalau kita tahu waktu-waktu ini termasuk ngopi. Ngopi bagus enggak di antara jam seginan? Ya. Di sini bisa kita bahas. Ngopi itu indah pada saatnya. Ngopi ada manfaatnya. Ya. Indah pada saatnya. Dia juga sebagai detox. Bagus, ya. Tapi kita tahu jam. Makanya Nabi enggak suka ngobrol habis isya. Kalau habis isya banyak ngopi, kemudian melek, jadi rutinitas. Ini enggak direkomended. Silahkan ngopi habis isya, kadang-kadang silahkan. Kalau jadi rutinitas, resikonya apa? Resikonya jantung yang kena. Kenapa demikian? Karena jantung ini istirahat. Umur kita, tatkala kita dijanin, ibu kita, 4 minggu, ya, atau pekan keempat ini, ya, pekan keempat, jantung sudah terbentuk. Denyut jantung baru terdengar jelas ketika pekan ke-10 atau 12. Sejak saat ini enggak pernah jantung kita istirahat. Istirahatnya, pol-polnya istirahat parsial. Hanya sebagian. Ya. Itu pun kapan? Jam 8 sampai jam 4. Istirahat sebagian.
pagi lelah dengan detox, siang lelah dengan konsumsi makanan berat, dia ikut memicu untuk metabolisme disebarkan darahnya ke alat pencernaan. Maka ketika sedang istirahat, jangan dikasih kopi, dipaksa lagi untuk kerja. Ya, maka kopi yang bagus ada pada saatnya yang tepat. Semisal jam 10 ke atas sampai jam 8 malam. Ya. Nah, kalau kita mau bahas satu demi satu, wallah banyak faedah yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan. Kalau tidur setelah Isya, dia enggak bisa karena ada perlu, misalkan ada tamu, misalkan sedang menyiapkan materi kuliah untuk besok, menyiapkan kajian dan lain sebagainya, itu namanya hajah, sesekali tidak mengapa. Juga demikian, kopi kapanpun juga enggak ada larangan, enggak makruh, enggak haram, ya. Kita juga ngopi, ya. Tapi paling bagus, kopi dikonsumsi pada jam yang tepat. Dikonsumsi pada jam yang tepat. Kita lanjutkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Nabi SAW itu bangun di 2/3 malam, sepertiga malam. Dan beliau bangun juga bersiwak. Beliau bangun juga bersiwak. Ini Nabi suka bersiwak. Masuk rumah juga bersiwak. Habis wudu juga bersiwak. Ya, Nabi sering bersiwak. Kemudian ada pembahasan minum air nabid itu langsung minum. Enggak usah nunggu gosok gigi, ya. Kalau kita lihat di sini, kata Ibnu Qayyim, di sini Nabi siwak, bersiwak dahulu. Ya, ini menunjukkan apa? Kebersihan. Gigi yang malamnya ada mungkin sisa makanan, ada mungkin pencernaan, ada bakteri di mulut. Masa langsung makanan dimasukkan? Ya, ini menafikan kebersihan. Makanya apa? Nabi bersiwak, menunjukkan kebiasaan kebersihan Nabi SAW. Wa yatawadda wa yusalli ma kataballahu lah. Kemudian Nabi apa? Berwudu dan salat. Berwudu dan salat. Dan sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih dari athar seorang salaf, ada orang yang disampaikan oleh seorang ulama salaf, katanya dia tatkala menasihati seseorang ini agar jangan mencuci tangan, jangan berwudu sebelum mencuci tangan 3 kali. Kenapa? Kemudian dia sampaikan hadis, ya, riwayat Imam Muslim, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Kenapa? Karena kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Kemudian orang yang dinasihatin ini apa jawaban dia? Ana adri aina batat yadi. Batat yadi fil firash. Aku tahu di mana tanganku bermalam. Tanganku bermalam di ranjang. Apa dia maksudkan? Diajari sunnahnya Nabi, ternyata dia apa? Mengingkari. Apa yang terjadi? Esok pagi harinya disebutkan ujung jari dia sampai siku dia masuk ke lubang duburnya. Sampai wafatnya dia. Sampai meninggalnya dia. Kenapa? Mengingkari sunnahnya Nabi. Makanya kalau ada saudara kita ngingatin, Pak, sunnahnya demikian, jangan dilawan. Itu dari Nabi. Nah, kalau Allah marah, jadi seperti ini, apa jadinya? Naam. Makanya kalau diajari sunnah, ya, didengarkan bagaimana dalil yang datang dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW berwudu. Ya. Nabi SAW berwudu. Naam. Sebelum tidur, ya, amal-amalkan sunnah. Di antaranya, ya, yang paling baik wudu. Ya. Kemudian lanjutnya juga dia apa? Mengibaskan apa yang di atas kasurnya, karena bisa jadi ada syaitan di situ. Ya. Kadang ada orang sering tindian. Tidur tindian, masih ada syaitan yang ada di situ. Ya, baca bismillah, ya. Kemudian baca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah. Kalau namanya dengan nama Allah, itu isti'anah.
kita minta tolong. Sebelum kita tidur, kita minta tolong kepada Allah agar tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur kita menjadi tidur yang barokah, mendatangkan kesehatan. Ya. Bisa jadi orang yang tidak baca bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur dia diiringi dengan apa? Para setan. Setan itu disebutkan tidurnya ala khayashumihim, di hidung, lubang hidung. Wa yabulu ala adhanihim, kencing di telinga-telinga manusia sehingga suara adzan enggak dengar. Itu setan melakukan makar. Makanya baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau kita enggak baca, bisa jadi setan ikut tidur sama kita. Begitu pula ketika mendatangi istri juga baca doa bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata para ulama, kalau enggak baca doa ini, setan ikut bersama Anda berhubungan intim dengan istri Anda. Begitu pula ketika makan, bismillah, baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah, setan ikut makan bersama Anda. Ya, penting untuk zikir. Kemudian bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kenapa sih tidur kok baca aku hidup aku mati dengan nama Allah? Kemudian ketika bangun tidur doanya apa? Bismillahi. Hah? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah ya yang menghidupkan kami setelah kami mati. Kenapa sih? Ketika sebelum tidur nyebutin mati, bangun nyebutin mati. Kenapa? Karena nom akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Karena bisa jadi orang tidur enggak bangun lagi. Makanya baca bismillah juga. Khawatir kita enggak bangun lagi. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan rahimahullah bahwasanya ketika tidur, kenapa termasuk akhul maut? Tidur itu saudara kematian, karena roh kita ada yang sebagian keluar. Roh kita ketika tidur keluar. Ya. Kalau ketika orang meninggal, yang keluar semua rohnya keluar. Adapun orang tidur, sebagian rohnya keluar, enggak semua. Sebagian rohnya keluar. Makanya kadang ada istilah apa? Dejavu. Apa sih dejavu? Istilah apa? Apakah ada dalam Islam? Bisa jadi dia ketika berada di satu tempat dia berpikir kayaknya saya pernah berjumpa dengan orang ini di tempat ini, enggak menutup kemungkinan. Bisa jadi. Kenapa? Karena ketika tidur beberapa hari lalu roh dia keluar ketemu dengan roh saudaranya di tempat tersebut. Bisa jadi. Naam. Karena apa? Nom akhul maut. Tidur saudara kematian. Dan juga sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Ya. Surat Al-Mulk sangat dahsyat efeknya. Sebagaimana ya diceritakan ya dari keluarga saya, istri saya. Ya, ada kisah di Saudi ini seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dan ada seorang laki-laki yang sangat tampan, dia ini playboy. Kalau sudah ingin menggoda wanita, banyak wanita yang apa jatuh cinta sama dia, sama laki-laki ini. Satu ketika laki-laki ini ingin melamar wanita yang sangat cantik, yang soleha ini. Adapun laki-laki ini laki-laki toleh, lawan dari soleh. Ya. Ketika itu wanita ini tentunya enggak mau dipinang semacam laki-laki model playboy. Laki-laki yang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya laki-laki ini ya apa? Melakukan sihir melalui dukunnya, dikirim dari dukunnya untuk menyihir wanita ini. Ternyata sihir ini enggak pernah sampai kepada wanita. Disebutkan oleh Syekh yang membawakan kisah ini bahwasannya wanita ini termasuk rahasianya sering membaca surat Al-Mulk sebelum tidurnya, Masya Allah. Itu di antara keutamanya. Enggak disebutkan dalil bahwasanya surat Al-Mulk untuk menangkal sihir. Yang ada cuma sunnah, termasuk bagian dari sunnah. Tapi ternyata
kenyataannya diantaranya bisa untuk menangkal sihir. Ya subhanallah. Ya itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Nabi sebelum tidur sambil banyak zikir sampai matanya terkalahkan oleh kantuknya. Sampai matanya terkalahkan oleh kantuknya. Naam. Dan ketika tertidur, ketika didapati, kita mendapati, Anda mendapati mimpi buruk, Anda terbangun dari tidur, cepat bangun, baca apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah ke kiri. Ya. Dan mimpi tadi jangan diceritakan kepada saudara Anda. Ya. Jangan diceritakan. Naam. Ini termasuk adab ketika tidur. Begitu pula ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Setan makarnya sangat banyak. Ketika ada manusia masuk rumah enggak baca bismillah, kalau rumahnya ada istrinya di dalamnya, ada anak istrinya, bismillahi assalamualaikum sambil masuk rumah. Ketika di rumah kosong sama sekali enggak ada orang, maka doanya bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Apa kata setan? Kata mereka, celaka, malam ini enggak dapat tempat tidur, enggak dapat makan malam. Naam, ini setan. Ya. Maka di antara makar mereka ketika ada kaum muslimin tidur, ya, setan ini melempar dengan tiga ikatan. Dilempar ikatan pertama, alaikan naum tawil, tidurlah yang panjang. Sambil ditiupkan sama setan. Dilempar ikatan kedua, alaikan naum tawil, bagi kamu tidur yang panjang. Dilempar ikatan yang ketiga, alaikan naum tawil, tidurlah yang panjang. Ini makarnya setan. Kemudian kata Nabi SAW, kalau bangun tidur, baca doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur, satu ikatan lepas. Kemudian ketika berwudu, ikatan kedua lepas. Ketika sholat, ikatan ketiga lepas. Sehingga apa? Fa'asbaha nasyiton. Maka paginya akan menjadi seorang mukmin yang semangat. Lah coba kalau orang Islam enggak tahu sunnah-sunnahnya ketika tidur, bangun tidur, dia enggak sholat, enggak pernah wudu, apalagi orang-orang non-muslim, berapa ikatan di leher mereka? Na'udzubillah. Ya, berapa ikatan di leher mereka? Ini betul-betul sempurnanya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sebelum tidur, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ditiupkan, kemudian dibasuhkan ke seluruh tubuhnya, ya, dilakukan tiga kali, ya, naam. Ini sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW, sehingga apa? Tidur Anda lebih berkah, lebih sehat, juga dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kapan tidur yang seimbang? Coba dibahas. Naam. Yang kedokteran lain mungkin belum bahas, mereka sudah membahas. Tidur yang seimbang adalah ghairu mumtali'il badani minat ta'ami wa syarab. Tidur dalam keadaan perutnya tidak kenyang dengan makanan atau minuman. Kita lanjutkan setelah sholat isya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula wala
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subuh-subuh-bakum baina taswiyata subuh minta memisona الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallayli idza yakhsha والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى التي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله
Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan di antara tidur seimbangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yanam ghairu mumtali'il badan min at'am wa syarab. Tidur tidak dalam keadaan makanan dan minuman memenuhi perutnya. Ya. Ini teori yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Gimana tidur seimbangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, adapun menurut kedokteran modern di masa kita, orang yang tidur dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan atau selepas makan langsung tidur, kata mereka apa? Menyebabkan naiknya kadar gula dalam darah 20 kali lipat. Ya. Adapun menurut kedokteran Arab klasik, selepas makan jangan langsung tidur. Dianjurkan untuk jalan kaki 40 langkah, sebagian lain mengatakan 50 langkah, sebagian lain mengatakan 100 langkah. Ini bukan dari sunnah, cuma mereka menganjurkan agar sebelum tidur, setelah makan malam, jalan ala kadarnya. Jalan ini jangan diartikan olahraga. Adapun olahraga di malam hari, dalam pembahasan lain insyaallah, dalam episode berikutnya, akan kita bahas. Apakah direkomendasi olahraga di malam hari? Bagaimana menurut kedokteran Arab klasik? Kemudian kata beliau, juga termasuk tidur seimbangnya Nabi SAW, beliau kalau tidur gak berlebihan. Ini menunjukkan apa? Gak ekstrim kanan. Juga gak ekstrim kiri. Apa gak ekstrim kiri? Jarang tidur, sedikit tidur. Tapi Nabi di tengah. Bagaimana di tengah? Ketika beliau ingin tidur, ya beliau tidur. Tidak melarang tubuhnya untuk tidur. Kenapa? Membutuhkan untuk istirahat. Kendaraan saja, mobil saja, kalau perjalanan jauh, ada saatnya radiator itu panas. Butuh diistirahatkan. Demikian pula manusia, butuh diistirahatkan. Kemudian Ibnu Qayyim membahas di sini. Kalau radiator panas, kalau mesin sedang panas, ya, disebutkan, dipermisalkan, ya, kalau orang sedang dalam kondisi panas-panasnya, jangan langsung minum. Kapan waktu panas? Permisi. Setelah hubungan intim di malam hari, itu panas. Tubuh panas. Jangan makan, jangan minum setelah hubungan intim menurut kedokteran Arab klasik. Kenapa? Tubuh sedang panas. Kalau tubuh sedang panas-panasnya, jangan diberi air dingin. Kenapa? Akan terjadi gangguan mekanisme pertahanan tubuh. Kalau tubuh yang panas, dinginkan dulu. Mungkin seperempat jam kemudian, setengah jam kemudian, silahkan makan dan minum. Kalau terpaksa makan. Atau minum minimalnya, dikasih jarak. Ya. Ini hikmah. Adapun untuk mendekatkan pemahaman di zaman kita sekarang, kalau ada orang naik motor dari Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur, sampai Jawa Tengah, mesin sudah panas, kemudian disiram air dingin, apa yang terjadi kira-kira? Mesinnya pecah. Sama tubuh kita kalau panas, jangan langsung disiram, biarkan turun alami. Ini tubuh. Begitu pula ketika Anda keluar dari aktivitas panas hari, teriknya matahari, kemudian Anda langsung sholat duhur, berwudu, coba apa yang terjadi? Hawa yang panas, kemudian Anda timpakan wajah Anda dengan air, yang terjadi apa? Seperti bercak-bercak putih. Kenapa? Gangguan pigmen warna kulit, habis panas langsung dingin. Ini yang nampak di luar, belum yang di dalam. Tubuh Anda kondisinya panas, selepas olahraga, lari-lari, atau selepas ketika malam hubungan intim, langsung minum. Sama, gangguan mekanisme pertahanan tubuh. Ini sudah dibahas oleh para ulama kedokteran Arab klasik. Ya. Naam. Dan berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
Nabi SAW tidur tidak langsung nempel bumi. Ini juga menunjukkan apa? Nabi, ajaran Nabi termasuk dunianya itu di tengah-tengah. Nabi kalau tidur enggak pakai ranjang tinggi. Ranjangnya harus pakai tangga lagi. Ya. Ekstrem kanan. Juga Nabi kalau tidur langsung enggak nempel ke lantai, enggak langsung nempel lantai. Ini ekstrem kiri. Tapi Nabi punya ranjang untuk jaga kesehatan dia. Nabi sudah Allah berikan kekuatan tubuhnya lebih kuat daripada sahabat yang lainnya. Nabi diberi kekuatan oleh Allah, racun orang Yahudi, wanita Yahudi ya, tidak terasa efeknya oleh Nabi. Baru 3 tahun kemudian Allah kembalikan efeknya, Allah timbulkan. Ya, Allah berikan kekuatan fisik. Ya, tapi Nabi masih tetap menjaga pola makan. Ya. Nabi juga apa? Tidurnya juga memperhatikan bagaimana tidur yang baik. Nah, Nabi juga sudah dijamin masuk surga, tapi masih sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, masih jihad, masih puasa. Ini Nabi SAW. Maka tidurnya enggak langsung di lantai, tapi ada pengalasnya. Ini menunjukkan di tengah-tengah. Adapun pertemuan yang telah lalu juga kita sebutkan, perkara makan juga demikian. Nabi kalau makan pakai 3 jari. Ekstrem kanan 5 jari, ekstrem kiri 1 jari, 2 jari. Ini coba, ajaran Nabi coba, begitu sempurnanya, selalu di tengah. Termasuk bagaimana Nabi memilih ranjang tidurnya. Dan Nabi SAW tidur ala atau naum ala syakihil aiman. Nabi kalau tidur miring ke kanan. Kadang pakai wisadah, kadang pakai bantal. Kadang tangannya diletakkan ala khaddihi, diletakkan di pipinya. Dibahas oleh Ibnu Qayyim, kenapa kok tidurnya miring ke kanan? Tidur yang paling baik. Adapun menurut kedokteran modern, tidur yang paling baik adalah tidur terlentang dan bantal diletakkan di bawah leher dengan harapan udara masuk ke paru-paru lancar. Ini teori dari ilmu kedokteran modern. Adapun ilmu kedokteran Nabi ya, dan kedokteran Arab klasik, tidur itu miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Pertama, hawa juga mudah masuk. Kedua, sesuai dengan anatomi pencernaan tubuh. Ketiga, biar jantung di sebelah kiri gak terbebani oleh organ lainnya, sehingga miring ke kanan. Coba kalau tidur miring ke kiri. Ya, akan kita bahas. Sekarang kita lihat bagaimana anatomi tubuh. Kenapa Nabi tidurnya miring ke kanan. Ini kita lihat dari posisi depan kita. Ya. Ini dari depan, ya. Dari depan. Ya. Ini ada dikit aja ini. Ya. Ini dari depan, biar tahu ini dari depan. Ini posisi jalur makanan, ini lambung. Lambung sedikit belok ke kiri terus belok tajam ke kanan. Ini lambung. Ya. Sehingga ketika tidur miring ke kanan sesuai dengan alurnya lambung, kemudian tajam sedikit kiri baru tajam ke kanan. Ini kiri, ya. Kanan. Baik. Terus di sini posisi jantung. Ya. Jantung di sini sejajar dengan apa? Puting susu. Ya. Naam. Jantung di sini. Terus ini ada paru-paru. Ada paru-paru, ya. Ada paru-paru. Paru-paru sedikit di bawah. Ini jantungnya. Ini paru-paru, ya. Paru-paru. Nah, ini paru-paru, ini jantung di sini, ya. Kemudian liver di sini. Coba ini tidur miring ke kanan. Sehingga apa? Jantung tidak mengalami tekanan, tidak ada tekanan. Ketika apa? Tidur miring ke kanan, ya. Kedua,
nafas juga lega, bisa masuk. Ya, nafas juga lega, bisa masuk. Ketiga, sesuai dengan jalur apa? Lambung. Ya. Sesuai dengan jalur lambung. Ini hikmah. Kalau tidur miring ke kanan. Subhanallah. Ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba begitu detailnya kedokteran Arab membahas hikmah di balik aktivitas Nabi SAW. Dan ini tidur yang paling sempurna, miring ke kanan. Makanya apa? An-naum akhul maut. Tidur saudara kematian. Sama, orang kalau mati di kuburan juga miring ke kanan. Kita tidur juga sama, miring ke kanan. Ya, miring ke kanan. Naam. Kemudian dan Nabi SAW dia ini memiliki ranjang, ya, yang ranjangnya ini terbikin dari apa? Udmun hashwuhu lif. Udmun hashwuhu lif, yaitu campuran dari yang terbikin dari al-lihaf atau yang selainnya seperti suf. Al-lihaf itu seperti pakaian tipis orang, kain tipis. Kemudian di bawahnya juga ada kulit hewan. Ya, ada kulit hewan untuk apa? Untuk menghangatkan. Di bawahnya ada ya dari bahan-bahan kurma. Ya, dari pelepah atau dari kulit dari pohonnya untuk apa? Lebih tinggi. Kalau teori kedokteran orang tidur, ya. Orang tidur mereka ini minimalnya 30 cm dari lantai, minimal. Kenapa? Kalau orang tidur langsung di lantai, maka hawa dingin yang ada di atas permukaan bumi akan menghantam dia, paru-paru dia, pernapasan. Makanya kedokteran modern mengatakan minimalnya 30 cm di atas lantai, minimalnya. Dan Nabi SAW juga demikian mengambil sebab. Di zaman Nabi, Nabi juga punya ranjang. Yang ranjang itu juga Masya Allah cocok dengan ilmu kedokteran modern. Ini Nabi sudah coba mengambil sebab untuk tetap sehat ketika apa? Tidur seimbangnya beliau SAW. Dan tidur ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kondisi di mana badan ini ya ala ghairil hararatil ghariziyati. Dalam kondisi badan itu sudah sangat panas. Siangnya aktivitas, kerja, mungkin ada yang puasa. Maka tubuh sudah betul-betul apa? Betul-betul sangat panas. Ya. Sehingga apa? Organ tubuh ini membutuhkan apa? Rohah, istirahat. Membutuhkan istirahat. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dua faedah dari tidur yang seimbang. Dua faedah utama. Dua faedah terpenting. Yang pertama adalah sukunul jawarih wa rahatuha mimma ya'ridu laha minat ta'ab fayurihu al-hawasa minan nasabi al-yaqdati wa yuzilu al-i'ya wal-kalal. Kata Ibnu Qayyim yang pertama adalah bahwasanya dengan tidur ini untuk menenangkan organ tubuh. Dari apa? Dari aktivitas yang telah membuat dia lelah. Untuk menenangkan panca indera dari aktivitas dia ketika bangun. Dan untuk menghilangkan al-i'ya wal-kalal, yaitu aktivitas yang sangat melelahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan tidur, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada proses hadmul ghidha. Makanya kita katakan tadi, jam 8 malam sampai jam 4, itu pencernaan istirahat. Kalaupun ada pencernaan, menyempurnakan pencernaan yang sebelumnya. Makanya kadang kalau kita tertidur, kita kadang apa? Keluar keringat. Kenapa? Masih ada sebagian proses pemanasan. Sehingga perlu untuk diistirahatkan dengan pola tidur ini agar apa? Agar alat pencernaan juga enggak lelah. Tidur yang paling manfaat,
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah tidur yang miring ke kanan sebagaimana kita sebutkan. Dan alasannya ada sebagaimana tiga alasan. Yang pertama, kenapa miring ke kanan? Biar jantung tidak tertekan apapun. Miring ke kanan, jantung sebelah kiri. Ya. Sehingga miring ke kanan, jantung terasa lebih ringan. Kedua, biar pernafasan lebih lega miring ke kanan. Kemudian ketiga, sesuai dengan jalurnya lambung. Sesuai dengan jalurnya lambung dan alat pencernaan. Naam. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan tidur yang jelek, tidur yang buruk, yang pertama, tidur dengan posisi nom ala dhahr. Tidur demikian, terlentang. Tidur terlentang kata Ibnu Qayyim adalah tidur yang buruk. Ya. Tidur yang buruk, bukan malah direkomendasi. Ya. Dan tidak mengapa jika tidurnya dia tidur terlentang bukan untuk tidur yang panjang. Alias untuk apa? Leyeh-leyeh. Santai-santai. Tapi kalau tidur yang panjang seperti tidur malam, tidak direkomendasi untuk tidur sambil terlentang. Ya. Kalau Anda tidur miring ke kanan, kemudian tahu-tahu bangun sudah terlentang, cepat kembali ke kanan. Cepat kembali ke kanan. Dan tidur yang lebih jelek daripada itu, tidur lebih jelek dari posisi terlentang adalah tidur istilahnya memperkosa bumi. Ya. Munbatihan ala wajhi. Tidur tengkurap. Tidur tengkurap. Ini tidur yang jelek, lebih jelek daripada tidur terlentang. Sebagaimana Nabi SAW datang dari Tihfatul Al-Ghifari, datang dalam riwayat yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam farakadahu birijlihi faiqadahu faqala hadhihi dij'atun fa hadhihi dij'atu ahli nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Tihfat al-Ghifari, disebutkan bahwasanya Nabi pernah menggerakkan kakinya untuk membangunkan orang yang tidur. Kakinya digerakkan dengan kakinya Nabi, disenggol. Ya. Kakinya Nabi dihantamkan ke kakinya orang yang tidur telungkup. Yang tidur telungkup. Sehingga orang itu terbangun. Dibangunkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, hadihi dij'atu ahlin nar. Ini adalah tidurnya penghuni neraka. Makanya apa? Makruh. Tidur telungkup itu makruh. Ya. Tidur telungkup itu makruh. Kemudian juga tidur yang miring ke kiri. Tidur miring ke kiri, kata Ibnu Qayyim apa? Tidur miring ke kiri adalah tidur yang sangat dalam. Adapun tidur miring ke kanan, selain dari tiga faedah tadi, udara lebih mudah masuk, jantung lebih ringan karena tidak tertekan, karena miring ke kanan, jantung di sebelah kiri, kemudian sesuai dengan alat pencernaan, dan yang faedah keempat, ketika dia tidur miring ke kanan, dia akan cepat untuk bangun. Bangun malam, atau ketika ada sesuatu mendengar, sesuatu gaduh, dia sensi. Ya, kenapa? Karena tidurnya enggak dalam. Ya, tidurnya enggak terlalu dalam. Dengan sedikit suara yang kira-kira dia mudah terangsang, langsung bangun. Tapi kalau orang tidur miring ke kiri, tidur miring ke kiri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tidur dia sangat dalam. Bisa jadi ngoroknya lebih kuat. Ya. Terus bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil kalau tidur dianjurkan miring ke kiri. Nabi SAW enggak bilang kecuali ibu hamil. Enggak, berarti tetap teorinya pasti ada hikmahnya tidurnya Nabi, miring ke kanan. Pasti ada hikmahnya, tinggal mungkin dokter obstetrik perlu meneliti. Hamil, tidak hamil, anak kecil, orang tua, laki, perempuan,
tidurnya miring ke kanan, ya harus dicari. Kalau ini sunnahnya Nabi, miring ke kanan tidurnya seperti yang diajarkan Nabi, pasti tidurnya ibu hamil miring ke kanan pasti ada hikmah. Itu harusnya seorang muslim, dokter muslim mikir, ya pasti ada sesuatu. Naam, itu perlu dibahas, mereka di bidangnya, di ahlinya. Kemudian tidur malam sudah kita bahas. Sekarang saatnya kita bahas tidur di siang hari. Tidur di pagi dan siang hari, tidur itu dibagi menjadi tiga. Ya. Tidur itu dibagi menjadi tiga. Khulqun, ini kata Ibnu Qayyim. Khulqun, hurqun, wa humqun. Apa tadi? Khulqun. Ya, saya tulis. Ya. Ini yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Tidur di pagi hari ada tiga, ya. Ini jenisnya tidur, ya. Yang pertama khulqun. Kemudian kedua hurqun. Yang ketiga humqun. Khulqun inilah tidurnya Nabi. Qailulah sunnah. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qil fa inna syaitana la yaqil." Tidurlah siang karena setan enggak tidur siang. Tidur siang sekitar apa waktu-waktu dimakruhkannya kita sholat sebelum azan zuhur. Namanya qil itu tidur sebentar. Ya, mungkin 10 menit sebelum azan, 15 menit sebelum azan, 20 menit sebelum azan. Qailulah bukan jam 8 sampai zuhur. Ya. Ramadan alasannya qailulah. Habis sahur, sholat subuh qailulah sampai zuhur. Nah, yang lebih ngeri lagi ada qailulah sampai asar, zuhur sama asar di jamak, deket-deket bangun maghrib. Bukan, qailulah sebelum zuhur. Tidur ini sunnah. Dan apa? Setan itu enggak tidur siang. Makanya selisih setan, selisih musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selisih musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidur sebelum zuhur. Terus kalau hari Jumat gimana? Masa khatib sedang khutbah kita qailulah? Ya. Enggak, ada yang mengatakan di hari Jumat setelah sholat Jumat, ya qailulahnya. Ada yang mengatakan qailulah itu semua setelah sholat zuhur dan setelah sholat Jumat. Wallahu alam bisawab. Dan yang benar lebih mendekati sebelum zuhur, ya menurut syekh kami, ya yang banyak dipilih di antaranya sebelum zuhur dan setelah zuhur, ya pada hari Jumat, yaitu setelah ibadah sholat Jumat. Ini tidurnya Nabi siang untuk siang. Kemudian hurqun. Hurqun diambil dari kata membakar. Membakar. Kalau istilahnya Imam Syafi'i, haylulah. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, bahasa lainnya, haylulah. Kenapa dinamakan haylulah? Li'annahu yahlu angka ar-rizq. Karena membuat rizki itu lari dari kamu. Tidur apa ini? Tidur setelah sholat fajar. Tidur setelah sholat fajar, ya orang lagi sibuk kerja, sibuk aktivitas, dia tidur. Tapi ini satu pun nggak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma datang dari perkataan ulama salaf. Adapun ini sabit dari Nabi. Kemudian yang ketiga, humqun, ya humqun, ya humqun. Kenapa humqun? Khumkun artinya dungu. Dungu. Kalau ini artinya terbakar. Apa yang terbakar? Rezekinya terbakar. Kalau ini dungu. Tidur kapan? Tidur setelah asar. Antara asar dan maghrib. Ya. Antara asar dan maghrib. Ya. Ini semua enggak datang dari Nabi. Dua ini cuma datang dari para ulama salaf. Mereka enggak suka tidur setelah fajar dan enggak tidur setelah asar. Tapi enggak datang dari Nabi. Adapun kata Syekh bin Bas, boleh setelah fajar. Kebiasaan orang Arab sampai sekarang, habis fajar, mereka istirahat. Kerja baru jam 9. Ya, nah.
Dan ini ada pun yang sabit dari Nabi, dari sahabat. Tadi sebagaimana dikatakan sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrah an-naum qabla isya. Tidur antara maghrib dan isya dimakruhkan. Itu menurut sahabat, ya. Ini tidur ini yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya kebutuhan, sesekali mungkin dia lelah tidur setelah asar, enggak masalah, bukan makruh, ya. Mungkin habis semalaman begadang, habis sholat fajar, enggak masalah, ya, ketika dibutuhkan. Wallahu a'lam. Kemudian kalau Imam Syafi'i menyebut yang humkun disebut apa? Ailulah. Kalau tadi pagi hailulah, kalau asar tadi ailulah. Ailulah. Kenapa? Li'annahu ya'illu anka marad. Ya'illu anka al-marad, akan bikin badan kamu sakit. Ya. Bikin badan kamu sakit, tidur habis asar itu malah enggak sehat, ya. Malah enggak sehat. 6. Dan yang berikutnya, tidur yang tidak direkomendasi adalah tidur yang separuh badan kena matahari, separuhnya kena teduhan. Ini enggak direkomendasi ketika siang hari. Kenapa demikian? Satu badannya kena panas, satunya kena lembab. Sehingga apa? Mengacaukan juga mekanisme pertahanan tubuh, ya. Mengacaukan mekanisme pertahanan tubuh. Wallahu a'lam bissawab. 6. Sambil ada pertanyaan, tafadhal barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan. Nah. Ini ada pertanyaan, sewaktu kita tidur, kemana roh kita pergi? Enggak tahu. Roh kita posisinya di mana, Bapak? Di kepala, di jantung, ya, di otak, di kaki, di perut. Kita enggak tahu ruh kita di mana. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, manusia itu lemah. Letak ruh kita aja enggak tahu ada di mana ruh kita. Masa berani-beraninya mengatakan Allah ada di mana-mana? Ya, Allah ala arsyis istawa. Ya, Allah di atas arsy-Nya beristiwa. Di atas arsy-Nya beristiwa. Allah enggak di mana-mana. Yang di mana-mana adalah ilmuhu wa ihatatuh. Yaitu ilmunya Allah. Allah melingkupi segala sesuatu. Allah Maha tahu. Itu yang di mana-mana. Ya. Ketika dikatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih. Allah bersama kita. Apakah lazim Allah di situ? Enggak, tapi ilmunya Allah yang ada di situ. Coba kalau Bapak dulu ketika masih muda, ketika malam-malam pertama berjalan di pinggir pantai, ya, ada bulan purnama, si Bapak berkata kepada istrinya, anti kal qamar fi lailatil badr, kamu seperti bulan purnama, ya, menyanjung-nyanjung, ya, atau al qamar ma'ana, bulan bersama kita berjalan. Apakah artinya bulan ini jadi orang ketiga di belakang kita? Enggak, tapi cahayanya. Allah juga demikian. Enggak lazim Allah itu ada di mana-mana. Tapi yang ada di mana-mana apa? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan roh kemana kita pergi, kita enggak tahu. Roh kita keluar, enggak keluar, kita juga enggak tahu. Kadang roh kita keluar, kadang juga ada di situ, di tubuh, kita enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Amrul ghaib. Kemudian, apakah waktu tidur diganggu jin, roh kita tidak ada? Ya. Roh tetap ada, ya. Roh tetap ada. Kapan jin masuk? Tatkala kita lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala lalai dari zikir, jin masuk mengganggu roh. Ya.
ketika di dalam mimpi ditampakkan Anda jatuh dari tebing tinggi, Anda melihat binatang buas, Anda melihat dikejar ular, Anda melihat masuk dalam tempat yang menyeramkan. Ini sebenarnya apa? Gangguan dari jin. Gangguan dari jin. Dan roh menyaksikan, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah roh kembali sendiri atau Allah yang mengembalikan roh sebelum kita bangun? Tentunya semua dengan izin Allah. Allah yang mengawasi. Ya. Allah juga punya malaikat. Ya. Allah juga punya malaikat. Makanya kita banyak doa. Makanya kita banyak doa. Ya. Khawatir apa? Khawatir nanti kita enggak bangun. Ya. Kita enggak bangun, memang dicabut ruhnya semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu semua kehendak Allah. Ini perkara gaib. Perkara gaib. Kembali enggak kembali, semuanya perkara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Adakah solusi agar tidur tidak mendengkur atau ngorok? Tidur ngorok sebabnya banyak, diantaranya bisa karena aktivitas yang berlebihan, terlalu lelah. Juga bisa karena obesitas, kegemukan. Juga bisa karena posisi tidur yang salah. Ya. Sehingga apa? Lidah balik ke belakang. Balik ke belakang sehingga dia ngorok. Bisa juga karena apa? Ketularan pasangan hidupnya. Ya. Saya dulu enggak ngorok, sekarang kok ngorok? Ini gara-gara kamu ini. Ya. Karena apa? Manjalis janis. Barang siapa yang duduk, dia bakal mirip seperti orang yang duduk bersamanya. Suami istri. Ya. Ini ngorok, akhirnya ketularan ikut ngorok. Hawanya sama. Ya. Ternyata bisa berimbas. Bisa berimbas. Naam. Solusinya gimana terus solusinya? Solusinya biar enggak ngorok. Di antara solusinya perbaiki pola tidur. Tidur yang cukup. Enggak ekstrim kanan. Satu hari tidur terus. Kalau dalam ilmu kedokteran modern, tidur yang seimbang sekitar 7-8 jam. 7-8 jam. Ya. Kalau orang penuntut ilmu, para dai, aib ini tidur terlalu banyak, 7-8 jam, kebanyakan. Ya, naam. Kemudian, apa posisi tidurnya? Miring ke kanan. Coba Anda miring ke kanan. Kadang ngorok itu kapan terjadi? Ketika tidur terlentang. Ketika tidur miring ke kiri. Ketika telungkup. Coba Anda biasakan tidur miring ke kanan. Kemudian hindarkan makan makanan yang berminyak. Hindarkan juga makanan-makanan yang banyak getahnya. Ya. Kemudian kurangi berat badan. Kemudian aktivitas usahakan seimbang. Jangan terlalu lelah setiap hari, capek sehingga apa? Manifestasinya akhirnya tidur yang sangat dalam dan ngorok. Nah, makanya tetap tidur seimbang. Kemudian apakah Rasulullah SAW tidur miring ke kanan dari mulai awal tidur hingga beliau terbangun? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas diajarkan tidur miring ke kanan. Kalau ternyata bangun-bangun sudah enggak miring ke kanan, balik lagi miring ke kanan. Balik miring ke kanan. Jika dalam bulan Ramadan, apalagi sedang berumroh, bolehkah tidur di jam 8 dan 10 pagi? Enggak ada yang larang, boleh. Apalagi di musim panas. Disebutkan Ibnu Qayyim, tadi sudah kita lewati, kita loncati faedah, tidur itu kadang lihat kondisi. Ketika di musim panas, yang betul-betul musim panas, Ibnu Qayyim mengatakan porsi tidur ditambah. Kenapa? Kita katakan tadi, radiator tubuh sudah panas. Jangan banyak aktivitas di musim panas, dikurangi. Di negeri Arab ada musim soif. Soif itu musim panas. Dalam sekian bulan musim panas itu ada namanya arba'iniyat. Arba'iniyat yaitu 40 hari super panas dari musim panas. Kita pernah coba pakai termometer, ya. Kita lihat sampai 55 derajat Celcius panasnya. Ya. Ketika pagi hari jam 6 pagi keluar rumah, hawanya seperti jam 1-nya Indonesia.
Masih kurang, Indonesia masih berapa? Enggak sampai 40. Ya. Lah ini sudah suhunya sangat panas, ya. Ketika kondisi seperti ini yang kami rasakan waktu itu apa? Badan loyo, lemes, hawanya ngantuk. Kemudian kita tanyakan kepada Syekh, "Syekh, gimana menurut kamu? Kami mau belajar kok enggak bisa ya, lemes. Pengen tidur hawanya." Loh, kami di Arab memang seperti ini. Ini memang turun-temurun. Kalau musim panas, kami tambah porsi istirahat kami. Kenapa? Untuk mendinginkan tubuh kita. Wajar. Ya, wajar. Kemudian, maka tidur, enggak mengapa, enggak ada larangan. Mau tidur jam 8 sampai jam 10 pagi. Kenapa? Menggantikan malam hari sholat terawih. Kebiasaan kalau di negeri Yaman dulu, kalau sholat terawih, dari jam berapa? Jam 1 sampai jam 3:30. Kalau sudah 10 hari terakhir, dari jam 10 sampai jam 3:30. Kalau sudah malam ganjil, dari setelah isya sampai 3:30. Nah, ya semua sesuai dengan kemampuan. Ya, enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Saking dipaksa, kita pernah dapat ada orang sholat samping kita, rukuk enggak bangun-bangun. Ada yang rukuk tiba-tiba jatuh. Ya, saking panjangnya bacaan yang dibaca. Ini apa? Khawatir takalluf, ya. Khawatir takalluf. Maka tidur untuk menggantikan malam hari enggak mengapa, di Ramadan paginya tidur untuk menggantikan, ya, menyeimbangkan kebutuhan tubuh kita untuk istirahat. Kemudian jika sebelum tidur merutinkan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, apakah termasuk sunnah Nabi? Jazakallah khair. Nah, ada yang ingat termasuk sunnah Nabi? Termasuk sunnah Nabi, ada yang ingat? Termasuk sunnah Nabi, nah. Adapun surat sajdah yang benar bukan khusus untuk sebelum tidur. Kapan saja, ya? Kapan saja. Yang sabit sebelum tidur adalah surat apa tadi? Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk untuk yang panjang. Naam. Termasuk dua ayat terakhir Al-Baqarah tadi, ya. Kemudian untuk makan malam sebelum jam 8 malam, bagaimana pada saat puasa yang makan setelah tarawih? Ini namanya balas dendam. Nah. Jadi kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika buka puasa cukup kurma. Kalau hendak minum air, sedikit aja air. Habis makan kurma, jangan langsung makan besar. Habis makan kurma, langsung berangkat ke masjid. Sehingga apa? Antara makan buah dengan menu buka puasa ada jarak. Sehingga biar dicerna buah kurma dulu, ya. Kemudian setelah maghrib, apa? Makan besar. Makan besar setelah maghrib. Mungkin kalau Anda gabungkan panas dingin akan lebih sempurna, ya. Adapun kebiasaan orang Arab juga demikian, atau saudara kita di Indonesia juga demikian, jam 9 ke atas ada menu makan kedua, ya, menu makan kedua. Kita katakan enggak makruh, enggak haram, silahkan, enggak masalah. Cuma apa, sekali lagi, jangan jadikan rutinitas, ya. Cukup kita makan setelah maghrib sudah cukup. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengatasi tidur yang berlebihan sehingga sholat subuh di waktu matahari terbit? Untuk akhwat, apakah ada batasan subuh? Sama batas subuh, laki-laki sama ikhwan, apa ikhwan, akhwat sama, ya, karena itu syariat untuk umum, syariat untuk umum. Caranya gimana biar tidurnya enggak sering apa terlewat sholat subuh? Pertama niat, ya, niat apa? Niat untuk bisa bangun. Kalau sudah niat untuk bangun, enggak perlu alarm. Kalau sudah enggak niat bangun sholat malam, alarm mau 5 HP, enggak akan kedengaran. Ya, karena sudah enggak niat. Pertama niat untuk bangun sholat malam. Ya, minimalnya kalau enggak bisa sholat panjang, sholat witir, 3 rakaat. Ya, kalau ternyata bangun-bangun sudah mepet, adzan kira-kira 5 menit lagi, ya sudah sholat witirnya satu. Tidak mengapa, sebagaimana datang dari asar sahabat, satu rakaat. Kata Imam Ahmad,
man taraka witran muta'ammidan fa inna fihi an-nifaq. Barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka ada pada diri dia biji kemunafikan. Ada kemunafikan. Kenapa? Karena Allah sedang turun ke langit dunia. Langit yang paling rendah. Langit yang paling dekat dengan dunia. Yang mana Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bangun dan minta kepada Allah, man yastaghfir li fa'aghfirullah. Ya. Barang siapa minta ampun kepadaku, pasti akan kuampuni. Ini janji Allah, pasti diampuni. Wa man yas'aluni fa'utih. Barang siapa yang minta kepadaku, pasti akan kuberi. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan dilewatkan, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aktivitas siang capek, kerja siang capek, pulang rumah jam 9, sholat isya di rest area, sampai rumah jam 9, sudah dapati anaknya tidur, dia sendiri capek, dia enggak yakin akan bangun malam, ya sudah, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Ya. Nah, tapi kalau dia kira-kira masih kuat untuk bisa sholat witir di akhir malam, silakan tidur, ya. Kemudian akhir malam sholat witir. Kalau dia kuat, ya. Kalau ternyata dia sudah punya niat kuat untuk sholat witir, ternyata ujung-ujungnya sudah adzan subuh, maka sholat witirnya boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Kalau biasanya sholat witir 3 rakaat, qadhanya 4 rakaat. Kalau sholat witirnya biasanya 5 rakaat, qadhanya 6 rakaat. Ya, qadhanya 6 rakaat. Kenapa? Karena sholat witir yang paling baik di akhir malam. Ya, kecuali kalau dia khawatir gak akan bisa bangun di akhir malam, ya sudah sholat witirnya di awal malam sebelum dia tidur. Sholat witir, sholat malam gak ada syaratnya untuk tidur dulu. Gak ada. Ini bisa kita sampaikan. Cukup insya Allah. Cukup. Nah, semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Ya, dari apa yang kita sampaikan. Berikutnya tinggal praktek tidur malam ini. Nah, lain kali kalau pembahasannya tidur, prakteknya bawa bantal, kajian bawa bantal. Nah, jika ada salahnya harap dimaklumi, namanya setiap manusia pasti ada keterbatasan ilmu, pasti ada kesalahan, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya. Dan semoga amalan kita semua ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul kiamah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.